Hari ini kita bakal coba ngancurin botol yang katanya nggak bisa dihancurin. Kita bakal coba dari cara yang paling cupu sampai yang paling ekstrim. Kita lihat apakah nih botol beneran nggak bisa dihancurin. Let's go! Man, apa? Temenin gua ngancurin. Ini kan kesayangan lu. Tapi ini katanya nggak bisa dihancurin. Yaudah, yuk. Kita coba percobaan yang pertama. Ini yang pertama yang culun dulu deh. Kita tes pukul ini sampai penyok. Orang gila. Ya, lo lihat kepala lu sama kepalaan gua. Mending lu yang ninju. Kemarin tuh abis Beyond Combat orang-orang pada tinju-tinju. Iya benar. Buat selos. Enggak. Gua nggak mau ngelawan lu. Ayo. Udah pukulan pertama. Bayangin lagi ikutan pukulan terkuat di bumi, hadiahnya 100 juta deh. Ini percobaan pertama. Tangan gua bisa remuk kan? Ini biar kelihatan nih. Iya, ini masih belum ada penyok apapun, kita lihat. Gua ngeri tangan gua penyok kan? Enggak lah. 1, 2, 3. Sakit ya tangan? Enggak. Cuma bekas doang, tapi enggak penyok. Tapi gua penasaran sekali lagi dong. Anjir enggak penyok sih. Penyok dikit juga kagak nih tangan gua nih sakit nih, no. Dari enggak penyok. Aiden kan pakai gigi. Yes, Aiden yang lebih kuat. Katanya kaki itu 10 kali lipat lebih kuat daripada tangan. 2 kali lipat. 10. Pakai kaki lu aja dulu. Balok nanti, balok level masih jauh. Jangan pakai pasaki. Masa pakai pasaki? Aiden pakai apa, Ri? Tulang kering. Anjing nenderan ini lu monyet lu. Iya, coba. Gua percaya ini kuat sumpah, enggak hancur. Pakai tulang kering kayak gini. Terus nggak dipukul, cuma di... Wey! Oke. Ini nggak ada perjanjian ini nih. Siap ya, tulang kering ya. Kita lihat apakah akan penyok. 1, 2, 3. Oh! Lu keren bunyinya. Nggak penyok juga lagi. Percobaan ketiga. Percobaan ya. Iya, satu kaki dulu coba. Satu kaki dulu ya. 1, 2. Licin banget ini. 3. Bisa. Wey, kayak harus dibejek gitu deh. Dibejek ya. Penyok! Gokil! Bisa cuy! Kok penyok sih? Udah penyok setengah. Buatan botol mijon begini. Masih 10% lah. Coba kita lempar dari atas sampai ke bawah. Hancur nih. Coba. Percobaan keempat akan kita tes lempar dari lantai 3 ke bawah situ. Di bawah udah ada Ivan sama Elo. Siap gak? Siap! Kita lihat akan sepenyok apa dia setelah ini. 1, 2, 3. Wah! Tambah penyok. Penyoknya jadi 2 guys. Coba gue dari sini lempar ke atas. 3, 2. Pecah. Coba kita lihat ke bawah. Tutup ininya udah pecah. Cuma ini masih aman. 2 kali lempar, penyoknya masih yang sama. Kuat juga nih botol ya. Ini kalau bagaikan hati, enggak bisa sakit hati nih gua. 3, 2, 1. Beneran lagi. Kayaknya ini cara yang lebih efektif. Pakai stick gua lah. Full power atau enggak? Full power. Sikureng. Pan kayaknya lebih jago deh. Golok gini nih cara mainnya nih. Pantatnya tonggekin. Oke. Okay. Lihat titik, mata ke bola. Tapi masalahnya ini tuh belum sampai kayak bener-bener gepeng. Dia bener-bener enggak bisa hancur cuy, cuma penyok doang. Kayak gua tahu yang bikin dia bener-bener hancur. Enggak sih, coba sebelum kita ke motornya, kita pakai gini dulu, hancurin gini. Sundul aja iya. Udah deh, lo yang lempar, gua yang sundul. Momen Cristiano Ronaldo. Oke, okay, ayo. 3, 2, 1. Coba gini dong, palang. 2. Wah, oh iya kan dia. Ini udah mulai ngeletek. Eh ulang kan tahun, udah. Ulang tahun, kan udah. Ulang tahun, ulang tahun. 3, 2. Wah, emang cuy. Pengah. Ini dia. Mari. Nggak hancur loh. Motor nggak bisa. Next ya. Mobil baru Ivan. Enggak. Ivan baru beli mobil. Bentuknya masih botol, masih belum pecah, bener-bener hancur gitu. Kita coba pakai mobil baru Ivan. Siap mobilnya? Siap. Mundur ya pelan ya. 3, 2, 1. Pelan-pelan. Naik cuy. Eh jadi kotak. Wah, orang gila. Jadi botol kotak. Wah, orang gila. Anjir. Gokil. Lihat cuy. Jadi segitiga. Percobaan kedua, yang pertama nggak hancur. Kita coba lagi. Siap. 3, 2, 1. Masih nggak hancur. Ini bikinnya pakai apa sih? Pajero sih. Ayo Pak Caki. Ini kayak barang terberat yang kita punya. Ya bang. Gua nggak tahu kalau ini masih nggak bisa bikin bener-bener hancur, apalagi yang bisa. Ya kita tes lah. Kita lihat dia jadi apa. Apa tuh? Wah lagi. Wah. Masih nggak apa-apa dong. Sinting. Wah, nggak masuk akal. Sinting. Aduh, wah. Wah, sinting. Ini sinting ini. Penyok tapi masih belum pecah cuy. Wah, nggak bocor dong. Gila. Ini tetes-tetesan doang. Lihat tuh.
masih nampung airnya. Segala cara udah kita coba, bahkan masih nggak ada yang bocor dari botol itu. Ini kayak yang terakhir. Pakai cangkul monyet. 3, 2, 1. Acil cangkulnya. Cangkulnya copot. Cangkul yang patah. Coba kekuatan lu coba. Oke. 3, 2. Wah, masih yang patah dong. Wah. Bolong enggak? Enggak, cuy. Masih enggak bolong, orang gila. Coba ada Ari di dalamnya. Ari duduk. Kita angkat. Habis itu kita jatuhin. Ari aja gue. Standing, Indri. Wah, ternyata standingnya Ari emang. Mulai ada sedikit kebuka setelah di standingin sama Ari. Kita taruh di bawah sofa, terus kita dudukin. Ayo, kita duduk. Naik, Ri. Hah, gak ada. Wah, gak ngaruh. Gila, sampai sekarang. Kita berapa kilo ini? Orang gila. Kita berapa ratus kilo ini? Gak ada tuh, sedikit-sedikitnya gak ada. Kayaknya emang ini botol gak bisa dihancurin. Kita membawa botol pusaka untuk dibawa ke tukang kayu. Pak Zaki, kita cari tukang kayu, tukang las, atau tukang yang mempunyai gergaji mesin atau hidrolik. Baru aja gue pengen ngomong ke Pak Zaki. Pak Zaki, jangan lupa botol minum gue ya. Gue aus anjir. Terus gue baru nyadar hancur. Botol minum gue udah jadi kayak gini. Ah, kita nemu ada tukang las di situ. Ayo coba kita datang. Pak, boleh coba potong ini nggak, Pak? Ada gasnya nggak itu? Ini botol minum. Katanya ini botol nggak bisa pecah. Katanya nggak bisa pecah. Iya, katanya ini nggak bisa hancur. Coba saya potong ya. Iya. Yeah. Pakai gerinda ya. Iya, pakai gerinda, Pak. Ini kayaknya momen botol ini akan hancur. Menurut lo gimana, lo? Bakal pecah nggak? Bisa sih, harusnya sih. Gimana, Pak? Menurut lo bakal kebelah nggak? Kebelah sih. Oke, ayo, Bang. Siap, Bang. Ini apa bahannya? Baja. Oh, ternyata dia gini, cuy. Ternyata dua lapis kayak gitu. Dia pakai beko juga yang berat buat aspal, nggak bakalan hancur. Oh iya. Nggak bakal pecah gitu. Dalamnya dua lapis, cuy. Ternyata korksikel. Pantes harganya 1 juta. Iya. Setelah perjuangan yang cukup lama, botol kita bisa hancur. Tepuk tangan. Makasih ya, Bang ya. Bang, nih Bang, jasa penghancur botol, Bang. Iya, buat Bang. Ya. Makasih ya, Bang. Oke, siap. Untuk korksikel. Terima kasih sudah menemani ini. Sama aku haus. Selamat Jimmy. Jadi ternyata korksikel itu mahal, harganya 1,5 juta. Kenapa? Karena sebenarnya lu membeli 2 botol. Lihat, di dalamnya ada botol lagi. Akhirnya keluar dalam 7,5 nih. Ternyata di office ada Mike dan dia tuh cinta banget korksikel dan dia pengen banget botol ini dari dulu. Kita kasih kali ya korksikel ini ke dia. Mike mana? Michael, nih gua ada kado buat lo. Katanya lo mau ke Corksicle kan? Iya. Gua udah beliin buat lo. Tapi bilang thank you dulu. Ya udah gini, Corksicle harganya berapa? 1,5 juta. Lo mau beli dari kita harga berapa? Sesuai janji lo 300 ribu. Deal dulu. Naikkanlah. Gue dulu, Pak. Gue dulu. Ya kali 300 ribu. Jangan 300 ribu. Jangan 300 ribu. Lo yang janjiin. Gua ke Thailand kemarin tuh demi Iben doang. Iben bilang di Thailand Corksicle 300 ribu. Ya udah, ini gua ada yang diskon. Tapi jangan 300 ribu juga. Yaudah. Berapa? 310. Naikkanlah. 3,5. 4,5 deh. 400 gua lepas. 400. Deal. 400. Muka lo anjing. Deal. Duitnya dulu. Deal. Duitnya dulu. Duitnya deal. Dulu. Cowok ya. 400, udah deal. Udah deal. Selamat. Selamat. Modal setengah. Kita untung 400 ribu. Nggak jadi makan. Nggak jadi makan. Ada apa sih? Ada buat apa sih? Sampai diginin? Nggak ada. Ini anjing, ini gue puja-puja dari dulu, kenapa lo giniin sih? Kita mau ngetes seberapa kuat botol ini. Dan ternyata kuat. Kesimpulannya, botol ini bisa dihancurkan selama pakai gergaji mesin tadi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk melihat kegabutan kita lagi. Cheers! Mantap! Botol minum baru. Siap.
Bio. Iya, yeah, bagus. Bio. Mau enggak botol minum baru? Eh, jangan dicium. Mau? Enggak mau. Triana enggak mau. Mau, 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 mau. Cuci tangan, cuci tangan. Ayo.